Modusnya bekerjasama dengan menawarkan wanita-wanita anak di bawah umur kepada para hidung-hidung belang. Kasus prostitusi yang menggunakan media online merilis bagaimana pengungkapan ini bisa terjadi dan ada beberapa tersangka yang sudah kita amankan. Ini masih berkembang. Ada 3 tersangka yang sudah kita amankan sekarang. Yang pertama adalah inisialnya DA dengan perannya masing-masing. Dia adalah mucikarinya. Ya, mucikari. Kemudian ada beberapa lagi mucikari lain masih kita lakukan pengejaran. Kemudian ada saudari CCA, ini adalah pemilik hotel. Yang bersangkutan CCA ini adalah salah satu public figure. Dia adalah pemilik hotel langsung, bahkan hotelnya pun namanya nama belakang daripada tersangka ini. Dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, sudah kita lakukan penahanan terhadap ketiga-tiganya. Dengan perannya masing-masing. Apa konteksnya saudari CCA ini? Dan saudara DA ini, AA ini adalah ditetapkan sebagai tersangka. Di sini dia mengetahui langsung ada 2 alat bukti cukup yang sudah kita dapati untuk bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan. Kejadiannya sekitar tanggal 16 Maret yang lalu di salah satu hotel di Kota Tangerang, namanya Hotel A, Hotel Bintang 2. Korban ada 15 orang, adalah semuanya anak di bawah umur, yang rata-rata umurnya 14 tahun, 15 tahun, dan 16 tahun. Modusnya bekerjasama dengan menawarkan wanita-wanita anak di bawah umur. Kalau istilah ininya BO lah. Dengan menggunakan satu media sosial, menawarkan melalui micet kepada para hidung-hidung belang. Menurut pengakuannya sudah kurang lebih hampir 3 bulan. Kami masih mendalami, karena jejak digital tidak akan pernah hilang. Dari mana jejak digitalnya? Di situ ada dalam satu aplikasi MyChat, itu kami bisa mengejar dia sudah berapa lama dia bekerja. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.